Halo guys, welcome back to my vlog. Jumpa lagi di channel Mas Philip tentunya. Ya, pada kesempatan hari ini saya mau berbagi bagaimana caranya kita tetap bisa eksis, maksudnya bisa internetan di kala mati lampu, guys. Nah, biasanya saya itu internetan, main suka internetan. Ya, ke zaman now itu harus selalu update status ya. Jadi dimanapun kamu itu kita tetap eksis terus. Nah, buat ngupload Instagram, ngupload Facebook, ngupload di YouTube, nah itu filenya besar-besar, maka kita nguploadnya itu lewat IndiHome ya, lewat internetan speedy lah. Nah, problemnya itu apa guys? Problemnya itu pada saat kita mati lampu otomatis modem wifi kita itu ikut mati. Nah, saya itu punya akal, punya trik cara mengatasi ini saat kita mati lampu. Meskipun ini lampunya masih nyala ya, listriknya masih ada, tapi kita analogikan sekarang itu mati lampu ya. Nah, gini ceritanya. Oke, ini modemnya, modem yang kita pakai ya. Modem IndiHome. Nah, ini modemnya. Ini listrik masih nyala. Nah, karena kita analogikan listrik sudah mati ya, ini kita cabut aja dulu ya. Nah, ini arus listrik dari PLN kita cabut. Aduh, susah. Nah, mati kan, ini udah mati. Nah, caranya kita harus menyiapkan kabel, kabel yang colokannya ini, colokan ini sama dengan yang aslinya gini, sama kan ini. Ini kita pasang di modem ya, kita pasang di modem. Bentar, susah ini, kita tidak punya kameramen, jadi kerjakan sendiri. Nah, ini kita tancapkan sini. Oke, sudah. Nah. Oh iya, jangan lupa siapin aki ya. Ini akinya. Nah, kemudian kita pasang. Kita pasang akinya. Ini kita singkirkan dulu aja. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Ini arusnya plus, ini min. Plus ikut plus, min masuk min. Nah, ini kita sambungkan ke sini ya. Negatif itu negatif, positif ke positif ya. Power sudah nyala ya, tinggal menunggu aja. Oke, ini sudah nyala semua ya. Nah, ini kita tunggu saja sampai wifi-nya nyala. Ini butuh waktu ya. Nah, ini udah mulai nyala. LAN-nya. Nah, wifi-nya udah nyala. Oke, udah nyala semua. Berarti ini sudah bisa buat internetan. Mari kita coba buat internetan ya. Mari kita coba. Nah, udah bisa ya. Nah. Oke, udah bisa buat internetan. Berarti sukses. Oke guys, demikian video tutorial dari saya, trik bagaimana internetan di saat mati lampu.
Oke, seperti biasa, apabila kamu menyukai video ini, tolong kasih like, share ke teman-temanmu, dan jangan lupa tentunya kasih subscribe, guys. Thank you.